Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kali ini heboh diperbincangkan di sosial media. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kali ini viral bahkan trending di sosial media mengenai segala sesuatunya di antara kedua pasangan couple ini. Nah, sahabat Mimin, beredarnya sebuah video pendek ataupun unggahan-unggahan sebuah foto lewat Instagram yang saat ini sedang heboh, yang dimana di situ ada BTS mengenai Amanda Manopo bersama dengan Aliando saat melakukan proses syuting untuk film Indigo milik dari Amanda Manopo. Terdapat di beberapa scene yang terjadi di situ ada adegan ranjang di antara Amanda Manopo dan juga Aliando, hingga tentunya hal tersebut kini viral dan jadi perbincangan hangat bagi para fansnya. Nah, sahabat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo mengenai unggahan yang saat ini viral mengenai adegan ranjang dari Amanda Manopo bersama dengan Aliando. Di situ pun Amanda Manopo menegaskan di hadapan publik kalau itu hanya tidur bareng saja katanya, guys, tanpa melakukan apapun, tanpa ada adegan apapun. Hingga tentu saja klarifikasi dari Amanda Manopo dengan ketegasannya, para fans dan juga para netizen yang tidak menonton film Indigo milik dari Amanda Manopo akhirnya paham apa yang dilakukan oleh Amanda Manopo dalam adegan tersebut. Tak ada apa-apa, ungkap dari Amanda Manopo. Itu hanya sebuah totalitas dalam berakting, ungkap dari Amanda dengan ketegasannya saat isu ini beredar. Nah, sahabat Mimin, selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa terbaik bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Silakan tuliskan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.